Jadi rugilah nak tidak ambil kesempatan terhadap peluang ini. Kita dah lebih kurang sejam lagi. Lepas ni saya kena terbang. Anda siapa ramai orang singgah tengok buku tadi? Tak ada? Seorang. Buku dah ada. Menulisnya berjaga siang malam. Anda singgah pun tak. Bukan soal nak anda memiliki. Tetapi anda respect anda pada ilmu. Macam mana susahnya nak siapkan satu buku dan berjaya hasilkan. Dan orang yang menghasilkan buku itu yang ada di hadapan anda, ada di hadapan anda. Anda tak nak tanya ke macam mana proses saya nak buat satu buku lah tentang perjalanan hidup saya di kampung orang asli. Perjalanan hidup saya untuk macam mana saya daripada zero to hero dapat saya skor SPM saya. Pelajaran saya. Jadi boleh tak macam mana saya nak bukukan? Sebab itulah anda tidak tahu apa nak tanya. Anda kena tahu peluang ini untuk tanya, meneroka dan ambil kesempatan. Sebab lepas ni kalau anda nak jumpa saya agak susah lah. Ini prinsip-prinsip komunikasi. Okay? Disengajakan atau tidak semua mesej. Okay, saya pendekkan satulah masa suntuk ni. Komunikasi ni macam ni. Dia ada tiga peringkat. Satu saya cakap anda faham. Satu lagi saya cakap lain anda faham lain. Satu lagi saya cakap anda tak faham. Jadi kalau anda tak faham maka kena tanyalah sampai faham. Satu lagi saya cakap kita hendaklah kan. Kita hendaklah apa ni orang panggil apa? Cari ruang untuk membaiki diri. We need room for change, changes. Room for changes. Tetapi anda cara anda transit dalam minda ni kita sebut changing room. Changing room dengan room for changes lain. Faham tak? Changing room adalah bilik untuk tukar pakaian. Room for changes adalah ruang untuk kita baiki diri. Room for improvement semua. Okey, apa yang anda faham bila kita sebut macam ni? Kita sebut major rank. Major rank. Apa yang anda faham? Ha? Pangkat dalam pangkat major lah. Tapi saya bagi tahu kat staff saya, nanti helikopter masuk dalam ni hutan, hantar makanan, bawa saya major rank. Ya tuan. Dia tak faham, dia terus, ya tuan. Last sekali dia tak bawa major rank, rank major. Yang pangkat major, dia bawa major rim. Major rim. Faham tak? Dia dis, apa? Orang panggil apa? Misinterpret. Ya? Yeah? Okey, kalau saya cakap sofa ada apa-apa hilang tak? Anak buah saya jawab apa? Sofa tak hilang tuan, sofa ada kat depan. Faham tak? Jadi you misinterpret. Jadi macam mana you boleh confuse ini? Sebab anda tidak buat pencerahan. Ini antara gaya komunikasi tuan-tuan. Saya bagi gaya komunikasi ini. Dia ada beberapa gaya komunikasi. Mana ini? Okey. Dominant, dramatic, suka berdebat, wayang kulit. Ini gaya-gaya komunikasi. So saya tak ceritakan semua, saya cerita sebahagian. Dalam komunikasi ni, dia dominant. Macam saya sedang komunikasi dengan anda, saya sedang dominant dengan anda. Saya sedang dominant. Sebab kalau saya cakap slow, saya cakap perlahan-lahan, sampai tak? Tak sampai. Jadi bila komunikasi ni sampai ke anda, jatuh. Jadi untuk attention grabbing, untuk grab attention, saya kena bercakap tegas. Ya? Sebenarnya saya sayang tuan-tuan, saya prihatin, saya sangat concern. Tengok apa berlaku tadi ketika anda break tadi, anda minum. Kan, berbaris panjang dan ambil cawan, ambil air, lambat tak? Macam mana saya jadikan pantas? Ya? Cakaplah betul. Duduk baik-baik, nah, itu pun ada. Macam mana saya buat jadikan dia pantas? Saya dengan anak saya ambil cepat, segera bagi, segera bagi. Lepas tu bagi kakak korang tolong bagi, bagi, bagi. Kan jadi pantas. Bila pantas, anda boleh makan cepat, anda boleh ada masa berinteraksi dengan kawan-kawan. Begitu. Jadi, dominant. Dramatic, saya pun dramatic kan. Tuan-tuan, you know what happened today? What happened? Nothing happened. Dia kaedah komunikasi, dia ada 3 C. Confuse, convince, conclude. Kalau anda nak present gunakan 3 C mana-mana, anda memang successful. Bukan begini. Begini. Faham? Ini semua adalah tips yang saya tengah bagi. Tuan-tuan, saya akan kongsikan 3 perkara. Tapi kerana masa yang suntuk, saya kongsikan satu je. Itu dramatik. Ya? Tuan-tuan tahu tak apa jadi apabila helikopter nak terhempas satu hari. Bila helikopter terhempas, apa ni, hampir-hampir terhempas. Dan saya berada dalam helikopter tersebut. Ini kisah benar, tuan-tuan. Bila berlaku keadaan panik, ini antara hidup dengan mati. Helikopter kehabisan minyak. Dah siren dah bunyi dalam tu menunjukkan bahawa keadaan sangat kritikal. Namun kita mentadbir, Allah Maha mentadbir. Akhirnya helikopter tu dapat mendarat dengan selamat. Dan saya ada di hadapan tuan-tuan. Sebenarnya nak cerita saya ada di hadapan tuan-tuan. Nama saya Muhammad Qayyum. Tapi saya bawa elemen dramatik dulu. Nah, itu dramatik komunikasi.
suka berdebat. No, saya tak setuju dengan awak, saya tak setuju dengan awak. Kita berdebat, berdebat, berdebat. Atau saya setuju tapi dua perkara yang saya nak persoalkan. Oh, berdebat. Sebab dalam kita nak bersetuju satu dua perkara, kita kena debat. Debat, baru kita akan dapat. Contoh saya bagi anda satu ya. Soal. Surau ni, ni dewan ni belum ada nama. Okey, apa nama yang patut kita bagi pada dewan ni? Ha, kita berdebat. Bagi idea, brainstorm. Apa nama yang patut bagi? Bagi satu nama. Okey, saya bagi anda fikir dalam masa 5 saat. Fikir dulu 5 saat. Okey, dewan. Awak? Alfonso, Alagapas. Apa? Mesti kenapa mesti Al? Okey. Apa satu nama? Ladies belakang. Awak dekat tingkap tu. Apa? Muhaimin. Nama awak? Oh, dewan. Nama dewan Muhaimin. Saya dah letak nama dewan ni dewan Al-Qayyum supaya saya ingat hari-hari nama saya. Orang ingat nama saya. Apa awak rasa yang pakai mas langor? Awaklah. Bukan awak. Awak bukan awak. Apa nama dewan ni? Nama apa? Ronaldo. Okey, apa yang saya nak kongsikan dalam kita berdebat, brainstorm, kita memaksa kita berfikir, kita campakkan idea. Ada satu kajian dibuat brainstorming macam mana untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Maka datang idea dan tulis dalam tulis tu dapat 300 idea. Dalam brainstorming ni kita tidak jangan nak apalah idea, brainstorming campak saja. Letak nama dewan toyol lah apalah kita. Betul, kajian untuk nak jadikan dewan tersebut nak jadikan jadikan apa ni kesesakan tu elak dia bagi macam-macam. Dia kata buat terowong masuk sini timbul kat KLCC. Awak masuk dalam tu ada kapsul kat tu timbul kat KLCC. Kan cepat jimat buat macam-macam idea. Daripada situlah datang LRT, datang terowong bawah tanah. Datang idea daripada yang bodoh-bodoh. Idea yang tak cukup pandai. Ha, tapi namun idea itulah akan spark. Sebab itu dalam brainstorming, catat, tulis sahaja. Itu seorang pemimpin. Macam mana you nak provoke orang supaya dia boleh bercakap, bercakap, bercakap. Faham ya? Jadi kalau saya bagi anda main, okay, saya bagi awak satu tasking. Saya bagi awak satu tasking. Kita nak buat korban kat masjid ni. Berapa banyak kita nak korban? Okay, 10, ada kata 15. Mesti ada jawapan kenapa kita nak buat 15. Sebab penduduk sini ramai. Kalau 15 sekejap je penuh. 20 sekejap je penuh. Okey, macam mana kita nak buat? Kita buat 3 hari. Hari tashrik berapa hari? Ha, belajar tak? Hari tashrik. Raya haji kan? Tashrik berapa hari? 4 hari. Hari raya haji dan 3 hari lagi. Mana hari tashrik? 4 hari. Kita boleh buat korban setiap hari. Ha, gitu. Jadi mana yang kita brainstorm, kita buat. Okey, hari pertama kita buat 10 10 10, 40 boleh. Nampak tak? Begitu ya. Jadi berdebatlah. Wayang kulit pun kita boleh buat. Kita buat dalam bentuk bayangan, dalam bentuk bentuk sketsa, dalam bentuk apa ni? Metafora kita buat. Komunikasi. Banyaklah bentuk sajak, bentuk pantun. Kalau tidak kerana hujan, masakan guru akan berbunyi. Kalau tidak kerana tuan-tuan, masakan saya ada di sini. Jadi hafallah 3-4 pantun supaya pantun tu anda boleh cakap. Anak itik terenang tak senang. Itu dua kerat. Kan? Kan? Pagi-pagi makan pengat, hari ni hari Jumaat. So, bagi pantun dua kerat. Siapa boleh bagi? Saya bagi hadiah ni. Saya beli mahal ni. Ya, RM400 ni saya beli. Saya bagi hadiah. Cepat, cepat, cepat. Pantun dua kerat. Dia tak boleh bawa balik ni nak bagi ni. Cepat. Ha, ini pen. Harga dia RM39. Ha. Pasti kena RM2. Oh, ya. Okey, tak penting. Yang penting hati. Dari hati. Plastik saya pakai kat rumah. Saya beli kedai lain. Okey, nak tak ni? Siapa nak? Free pun tak nak. Siapa nak? Okey, bagus. Okey, bagus. Saya bagi. Awak nak saya bagi ni. Yang perempuan saya bagi ni. Yang perempuan saya bagi buku lah. Sambut. Betul? Yang lain. Yang mana kawan? Masuk.
Dewan Masbuk ke Dewan Dewan Mutafir ke Dewan apa? Satu nama Dewan. Nah, apa nama satu nama? Ayah apa siapa? Apa satu nama Dewan? Dewan Afia. Dia ada something yang juga kami mulai. Okey, jadi itulah tuan-tuan. Gaya-gaya komunikasi. Saya tak boleh hurai panjang. Saya suka anda tanya soalan. Masa suntuk, semakin suntuk. Ini antara miscommunication yang selalu berlaku. Pertama, kata-kata tak semestinya membawa makna sebenar. Kan? Okey, saya bagi tahu anda, kita akan berehat. Kan? 2 tahun anda berehat. Dia kena bagi tahu kita berehat 10 minit. Ha, specific. Dalam komunikasi kena bagi tahu specific. Kita ni pernah tak tengok tak orang tanya masjid kat mana? Sana. Hujung sana kan. Sana pun sana. Betul. Specific lah. Okey, simpang kedua belok kanan nampak kubah, itu masjid. Kan specific. Saya nak pergi ke Munawarah. Dekat Damansara ada satu kedai baju jubah muslimah Munawarah. Saya tanya dengan seorang lelaki, mana Munawarah ? Dia kata sana. Oh, geram. Geram. Sebab sana pun sana kan. Maka saya tanyalah seorang bangla. Bangla, dia naik motor. Saya tanya dia parking motor dia bagi tahu saya. Cik, cik pergi depan. Ada orang, cik tanya orang tu. Walaupun dia tak tahu, dia spesifik lah. Betul lah. Oh, okey. Begitu. Jadi nampak tak? Dia kesungguhan dia nak bagi tahu. Jadi minda kita kena spesifik. Kalau tak, kita akan blur. Ya? Itu yang saya sebut. When vision is clear, action become easier. Kalau visi jelas, action akan jelas. Okey? Tuan-tuan dah ada nombor saya. Nanti siapa yang berminat untuk ni, saya akan bagi anda special. Sebab yang itu berbayar. Yang outdoor, kita akan buat aktiviti kat luar. Memang itu premium. Anda akan berpeluh datang dengan tracksuit. Kita akan buat pengisian. Anda rugi. Siapa yang saya tampilkan, anda terkejut. Siapa yang akan datang pada hari tersebut? Icon yang akan kita jemput. Ya, icon. Selain daripada icon nama Muhammad Qayyum, icon. Okey, adalah kita akan jemput. Kita akan buat. Jadi, bookinglah. Siapa yang nak hadir? Sikit je. Okay. Betul-betul, siapa yang serius nak hadir? Ada outdoor tau. Outdoor. Kita akan buat outdoor. Memang really, you really benefit. Hadirlah. Ya, hadir. Padan? Tak dengar? Harga dia 4 juta. Lebih banyak berkomunikasi tak semestinya lebih baik. Kadang-kadang kita bercakap banyak, isi dia tak ada dan tidak semestinya bagus. Seorang pemimpin yang bagus, dia akan bagi tahu, okey, begini. Okey. Tadi saya bagi tahu, ada 2 perkara yang masa yang kita bazirkan. Masa muda, masa sihat. Lepas tu kita komunikasi lagi, kita bagi tahu ada 2 punca kuasa untuk berjaya. Pertama, saya mahu dan satu lagi saya betul-betul mahu. Nah, saya mahu buat, satu lagi saya mesti buat. Okey, last kali komunikasi bukan kebolehan semula jadi. Komunikasi ni bukan anda bangun-bangun boleh bercakap tak? Anda kena latih. Siapa kat sini rasa dia introvert? Tak, awak tak. Awak extrovert. Awak introvert, awak ambivert. Ambivert ni maknanya bila perlu dia bercakap. Saya introvert. Betul tak? Setuju tak? Tak setuju. Tahu tak maksud introvert? Pendiam, pemalu, spesif, tak berani nak mencuba. Dia, anda kena tahu, anda kena ada satu sifat introvert. Kalau anda sepanjang masa introvert, orang akan bully anda. Orang akan kenakan anda. Orang akan ambil kesempatan anda. Pernah dengar perkataan kesempatan dari kesempitan? Ada orang ambil kesempatan dari kesempitan. Begitu, ya? Okey, tak apa lagi. Komunikasi bukan kebolehan semua. Jadi dah, komunikasi tak selalu dia boleh mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang kita tak boleh paksa orang untuk setuju dengan kita. Tetapi kita boleh mempengaruhi orang tu setuju dengan kita. Saya boleh bawa kuda ke air. Saya tak boleh paksa kuda tu untuk minum. Saya boleh bagi tahu anda, saya ada buku. Daripada 159, saya bawa 5 buku sahaja. Saya tak boleh paksa anda untuk memiliki, membeli dan sebagainya. Kamu tak beli, terpulang. Saya boleh bagi kat orang lain. Sebab orang lain saya tak bagi harga ini. RM10 saja. Kejap lagi pukul 11.30 saya packing, saya balik. Anda rugi. Sebab lepas ni kalau jumpa saya, harga RM25. Kalau anda tak ada duit, saya tak ada duit. Tak apa, ambil dulu, bayar kemudian. Nampak tak? Peluang anda untuk memiliki buku dari penulis terus. Satu. Okey, ini cerita dia. Bila kita dapat ini. Inilah dia. Dalam komunikasi ini adalah antara 2 bulatan. Bulatan ini akan bertemu
apabila dia bersedia untuk bertemu. Maksudnya saya bercakap dengan awak. Saya bercakap dengan awak. Hello, apa khabar? Saya boleh memilih bercakap dengan dia. Tetapi saya memilih untuk bercakap dengan awak. Lepas tu saya bersalam dengan awak. Assalamualaikum. Apa khabar? Jadi mana komunikasi? Lama-lama saya bercakap dengan dia, saya tiba-tiba saya tahu awak rumah kat mana. Pada Bukit Mahkota. Dia ni orang kaya. Rumah dia besar. Seluruh Bukit Mahkota rumah dia. Jalan mana? Jalan apa? Jalan tak ingat. Jalan-jalan cari makan. Jadi spesifik. Rumah saya kat mana? Bandar Seri Putra, Putra Tropika, 6/4. Kan spesifik. Kita selalu suka je bagi jawapan, rumah kat mana? Selangor. Oi, besar je rumah awak. Seluruh Selangor rumah dia. Ha, gitu spesifik. Jadi ini akan lebih. Kalau saya dah kenal dengan dia, saya boleh gurau. Okey, cuba awak bangun. Saya suka dia sebab dia agresif. Sini, sini, sini. Jadi positif orangnya. Sini. Okey. Kalau anda jumpa orang, kali pertama anda jumpa orang, jangan terus pegang. Orang kata, apa pasal dia pegang? Sebab kita belum ada mutual. Okey, kalau dia kita percaya tegur, sembang. Kalau kali pertama jumpa, kita jangan pandang macam ni. Jangan direct macam ni. Kau pahal. Kau pahal. Dia kena pandang sedikit V, bentuk V. Khabar, gitu, sengit. Sebab kita buka ruang. Kalau anda sedang bercakap dengan orang dalam bentuk V, maknanya saya sedang memberitahu orang, saya welcome orang join. Boleh join sekali kan ada begitu jamuan kita minum. Boleh join sekali dia datang. Okey, boleh join jadi tiga. Tapi kalau saya tidak mahu diganggu, maka saya terus close kiri. Ha, saya close ya, dengan dia je saya bercakap. Kan kalau anda pergi majlis. Ini anda kena belajar skill ni. Kalau anda tidak mahu diganggu, jadi anda macam tutup suara bercakap ni. Okey. Kalau kedua, easy. Okey, okey. Jadi begitu, easy. Belum cakap dia dah ya. Okey. Bila kita buka kiri. Satu lagi. Kalau kita jumpa orang, kita tak kenal kali pertama. Anda janganlah scan dia. Tengok atas, tengok hutang dia, tengok buku panjang. Ya. Contoh, jangan. Mata kena jaga. Itu etika berkomunikasi. Kita cakap dengan dia pandang tepi. Lepas tu cakap lagi dia pandang tepi. Kita jangan terus macam tengok baju. Kan. Tapi kalau kita dah kenal, kita salam. Kita boleh pegang. Kalau anda jumpa pegawai lebih tinggi, orang lebih tinggi, lebih besar. Anda buat apa? Anda salam macam ni. Anda salam macam ni. Tapi kalau anda, saya lebih besar, saya lebih tua, saya salam, saya boleh pegang gini. Tapi anda jangan pegang saya, gini. Kan? Ha. Tapi kalau perlu, bolehlah. Ha, gitu. Maknanya biar orang lebih dewasa, boleh pegang. Jumpa anak kan, jumpa anak, adik ke? Tak, boleh. Jadi komunikasi. Boleh? Kalau katalah lelaki perempuan boleh salam, ya kita tolak dari segi hukum. Kalau boleh salam, siapa yang hulur tangan dulu? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan, bukan lelaki. Sebab kalau perempuan tak nak hulur salam, hulur tangan, maka kita jangan macam kita nak salam. Satu syarat kalau kita jumpa dengan Muslim atau orang yang bukan Muslim, kita tak nak salam dengan dia. Awal-awal kita sorok tangan begini. Halo. Kan? Ya, kalau dia nak salam juga, kita hulur. Halo. Halo. Maksudnya orang faham bahawa kita tidak mahu salam. Atau kita sibukkan diri, tangan kita pegang sesuatu. Jadi ada alasan untuk kita tidak nak salam. Ya? Terima kasih. Sila ambil dulu. Hadiah untuk awak. Mike. Eh, nak bagi apa ya kat awak? Awak disyaki lelaki ya? Nah, pen. Okey, tuan-tuan, ini ada orang infak ni, saya kena bagi kat anda. Okey, ada soalan segera, soalan segera. Okey, ini antara petua-petua menjadi ketua yang baik. Ah, ini best ni. Petua untuk jadi ketua yang baik, seorang ketua yang baik dia tak dendam, dia mudahkan kerja, dia facilitate. Anda menjadi pemimpin yang baik, anda selalu facilitate ke orang. Memudahkan. Macam tadi kan, saya facilitate anda supaya anda boleh makan cepat. Yang kedua, selalu update maklumat, selalu terkini. Kalau anda ketua, pengawas ke, apakah, selalu terkini maklumat. Jadi, orang bawah sentiasa dapat maklumat yang fresh daripada ketua. Boleh? Faham ya? Eh, kenapa hilang? Okey. Yang ketiga adalah kendalikan masalah pekerja. Bekerja ke, orang bawah anda ke, anda kendalikan masalah diorang. Jangan fikir, this is not my problem. Ya, ada perkara yang kita kena kendali urus. Pada kita, perkara itu kecil, pada dia besar. Contoh, awak kenapa lambat, motor saya rosak. Itu bukan masalah saya tahu awak datang awal. Kita tak tahu dia hujung bulan, tak ada duit nak repair motor dan dia itu sahaja kenderaan yang dia ada. Dan kita cuba faham dia dengan cara buat derma kilat ke, kita bantu, kita cuba faham dia. Kita sediakan dia satu bilik, mungkin dia kata nak balik 3 hari sekali. Okey, awak bolehlah tidur kat pejabat, ada satu bilik. Memang kita akan mudahkan kerja orang, kendalikan masalah. Hindarkan kerenah dan pembaziran.
Pembaziran maksudnya benda yang boleh buat cepat, kenapa mesti? Mesti kita buat lambat. Kita kalau boleh jimat masa, kan? Satu macam katalah kita boleh muatkan dalam ni 50 orang, kenapa kita nak buat 10-10? Kan membazir saya kena bercakap 3 kali. Lebih baik saya kumpulkan 50 orang sekali cakap. Kan? Nanti untuk outdoor nanti saya buat untuk 100 ke 200 orang. Saya buat ramai. Masa tu dah endemic kan. Kita buat ramai outdoor, kita buat memang kau-kau ni. Anda akan rasa begini. Begini best dia. Yeah, best. Kita menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Kat situ tak ada slide lah. Kita akan terus outdoor je. Kurang cakap, banyak-banyak aktiviti. Okey, jangan bimbang ambil tindakan. Okey, seorang pemimpin dia mestilah tegas dan adil. Maksudnya kalau dia lambat, bagi tahu dia lambat. Tiba-tiba kawan dia lambat, ah tak apalah, okey okey, tak apa. Kita rasa boleh compromise. No, kau lambat, you tetap lambat. Jadi kita ada satu keberanian untuk menegur, you are my friend atau tidak. Sebab kita kena faham bahawa kita ni adalah ketua kepada dia dan kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Jadi mana kita mestilah pakai topi sebagai ketua. Topi sebagai kawan, topi sebagai anak, topi sebagai murid, sebagainya. Jadi kita kena faham ini. Ya. Lepas tu jangan bimbang ambil tindakan, imbangi tuntutan. Kadang dia minta macam-macam, boleh tak kita rehat? Dia kata nak rehat, berapa lama? Sejam. Eh tak boleh, kita ada kerja nak buat. Saya bagi 20 minit je. Imbangi tuntutan. Ya. Pernah dengar tak? Bagi anak apa yang dia mahu atau apa yang dia perlu. Sepatutnya kita, ibu bapa kita bagi apa yang kita perlu ke apa yang kita mahu? Apa yang kita perlu. Kalau mahu macam-macam kita mahu kan. Mahu rehat dan sebagainya. Kita mahu yang mudah. Kebanyakan orang Melayu ni dia nak 4 perkara. Dia nak mudah, murah, cepat, banyak. Kalau bab dia, dia nak banyak. Lepas tu dia nak kerja, nak mudah. Nak beli barang, nak murah. Lepas tu, nak apa? Nak mudah, murah, nak cepat. Bab dia nak cepat tapi dia deliver lambat. Jadi seorang pemimpin yang bagus dia fast action, fast result. Kita buat satu game boleh? Okay, ambil tangan, kosongkan tangan anda. Okey. Anda gosok. Gosok. Anda tengok apa yang saya buat. Saya buat, bukan saya suruh eh. Bukan saya apa yang saya buat, bukan apa yang saya cakap. Okey, pegang hidung. Laju. Lamanya nak pergi hidung. Pegang telinga. Okey, pegang dagu. Dagu anda kat mana? Okey. Pegang rambut. Okey. Pegang bahu kawan. Okey, itulah. Okey, kita nak buat macam ni. Buat macam ni. Okey, sebut fast action. Fast action. Tak best, paling kuat. Fast action. Fast action. Fast result. Fast result. Fast action. Fast action. Fast result. Laju-laju. Fast action. Fast action. Fast result. Paling kuat. Fast action. Fast action. Fast result. Fast result. Kalau slow action. Slow action. Slow action. Apa? Result dia macam mana? No result. Kalau anda slow action, anda no result. Okey? Apa maksud dia? Kalau slow action, mana kita ni action kita slow lah macam ni. Dah dengar tadi kan? Okey, ambil letak sini. Tekan. Hey. Laju-laju. Hege. Ha. Kalau kawan anda lambat, jangan cakap banyak. Tahniah kerana lambat. Hege. Kalau tak berani yang cakap, menjadi jauh je. Okey, beritahu kawan dia. Hey. Ya, kadang ada orang kan mana lambat. Okey, tapi kalau orang tua, orang lebih, kawan-kawan saya datang lambat, saya kata, saya awak bukan lambat, saya yang cepat saja. Padahal kau lambatlah gitu. Jawapannya ayat dia. Okey, tuan-tuan, elak menyorokkan kesalahan. Salahlah. Katalah saya kat sini, saya ambil makan gula-gula, lepas tu saya bulatkan, saya jentik. Salah kan? Masuklah dalam tong sampah. Salah. Ha gitu. Maknanya kita kena bagi tahu yang betul lah. Kalau salah, mengaku. Okey, dengar semua pandangan. Betul. Saya mungkin tak setuju dengan pandangan anda. Tetapi saya setuju untuk dengar. Okey, buat masa ini kita guna pakai pandangan ini. Namun, sebagai seorang pemimpin yang bersih, suci hati, yang kolam jiwanya bersih, maka kita tidak dendam. Saya tak suka awak sebab awak pakai baju merah. Sebab itu saya tak suka. Kita ada satu perasaan, jangan. Sebagai pemimpin dia mesti neutral, nampak putih semua. Ya, yeah? Satu. Jadi kena macam itu. Okey, dalam menangani masalah, problem solving, seorang pemimpin dia ada ni, macam seorang muda, dia pergi jumpa seorang atuk dia. Dia jumpa atuk dia, dia kata saya ni ada masalah. Saya rasa saya tak boleh selesai masalah saya. Maka atuk ni kata, "Okey, awak ambil pancuh kopi.
awak minum tanpa gula. Pahit tak? Pahit. Lepas tu atuk tu kata pahit. Ni budak ni kata pahit. Okey. Sekarang ambil kopi tu masuk dalam satu besen yang besar. Cuba minum. Pahit tak? Tak pahitlah kan, sebab kopi tu telah cair. Begitu juga masalah. Kalau anda masalah, anda tengok, anda jangan lihat pada skop yang kecil. Pergi lihat pada skop yang besar. Aku diuji, orang lain pun diuji. Aku ada masalah PKP tak boleh keluar. Satu Malaysia tak boleh keluar. Jadi macam mana aku nak gunakan peluang PKP ni untuk saya? Saya menulis, saya buat kerja, saya betulkan library saya. Lepas tu saya buang sampah-sampah kat rumah saya, buku-buku yang dan barang-barang dalam store yang tak pakai. Begitu. Macam mana kita ambil kesempatan dari kesempitan? Maka tak stres lah. Kita tak stres. Sebab kita kawal suasana, bukan suasana kawal kita. Saya dekat depan masjid tu, kami solat isyak satu keluarga. Letak kereta parking, kami solat isyak. Betul? Kita solat isyak. Kita enjoy the PKP. Kita solat isyak menghadap kiblat. Tak boleh masuk masjid, solat. Kita enjoy. Ada gambar dia. Kalau anda WhatsApp saya tunjuk gambar. Saya sedang solat isyak di tempat open. Begitu tuan-tuan. Macam mana kita kawal suasana? Kita kawal suasana. Anda kalau tengok ulat, siapa yang geli dengan ulat? Geli kan? Tapi kalau ulat tu berada kat padang yang luas, anda rasa geli tak? Daripada jauh anda tengok ulat satu je kat padang yang luas. Anda duduk jauh, tak geli kan? Jadi sebab itulah, bila ada masalah, kita rasa macam masalah aku. Kenapa aku kena diuji? Kenapa aku? Padahal bila anda pergi lebih jauh, ramai orang diuji. Kalau anda rasa fail satu paper kan, cuba tengok, ramai orang fail. Maka cari jalan untuk baiki. Gitu ya. Alright. Tingkatkan keyakinan diri. Tahu tak formula nak yakin macam mana? Anda pergi KL, ada satu wisma. Nama wisma tu wisma yakin. Anda masuk aja yakin. Faham tak? Yang kecil faham tak? Wisma yakin. Dia satu syarat mudah masuk. Maksudnya bila kita berada dalam surrounding orang yang positif, kita akan dapat positif. Sebab itulah hukamak berpesan, berkawanlah dengan orang baik. Kalau anda berkawan dengan tukang besi, badan anda akan bau besi. Berkawan dengan syaitan, anda akan menyetan. Bila anda berkawan dengan orang baik-baik ulama, insyaAllah anda akan dapat aura ulama. Faham ke faham? Jadi anda siapa nak berkawan dengan saya? Berkawan dengan saya, kontak saya, boleh tanya soalan, boleh say hi, saya pun akan jawab hoi. Kalau anda pun hi, anda pun hoi. Hoi. Gitu, okey, itu satu dah cara dia, macam mana kita menghadapi suasana keyakinan. Sebenarnya formula untuk yakin, anda kena ada ilmu, ada kekuatan. Saya kena bercakap ni, kalau saya tidak ada ilmu, saya yakin tak untuk bercakap? Tidak, saya tidak yakin untuk bercakap. Jadi keyakinan tu datang apabila saya telah melalui proses itu dan saya tahu apa saya nak share. Saya ada banyak tajuk saya nak share, hari ini saya share pasal kepimpinan. Okey, tingkatkan keyakinan diri, pamerkan sifat ingin tahu. Ingin, betul-betul ingin. Ya, ingin, betul-betul ingin. Tadi saya dah kongsi pasal formula yes, baru why kan? YES, formula yes. The moment anda kata yes saja, anda akan dapat satu peluang yang baru, satu esteem yang baru, dan anda akan dapat kawan-kawan yang baru. Sebab apa? Orang-orang yang positif saja akan mendekati orang positif. Jadi kalau anda positif, akan meninggalkan orang-orang negatif. Anda kenal tak Usain Bolt? Usain Bolt ketika dia lari, dia ajak kawan tak? Mari kawan-kawan. Dia tak ajak kawan, dia lari seorang. Dalam life ni, if you want to run fast, you run alone. You want to run far, you need a team. Saya tulis buku, saya buat seorang. Untuk publish ke apa sebagainya, saya perlukan team. Untuk masuk pasaran, saya perlukan team. Jadi saya tidak boleh buat semua seorang. Jadi dalam life ni, anda ada visi, anda tuliskan visi anda. Anda kenal J.K. Rowling, Harry Potter? J.K. Rowling ni, ketika dia tulis, dia tak ada duit, dia miskin. Anak dia minta ibu nak coklat. Coklat, ibu. Ibu dia kata apa? Ibu tak ada duit nak beli coklat. Maka ibu tu menulis kat kafe J.K. Rowling. Hari ini J.K. Rowling boleh beli kilang coklat. Sebab dia ketika dia tulis, dia bayangkan satu hari aku akan beli kilang ni. Dan dia beli. Dia mampu beli. Kenapa? Sebab dia ada keinginan, dia ada action, dia ada azam, ada iltizam. Ada azam dan iltizam. J.K. Rowling ni, bila buku pertama dia di-reject oleh syarikat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 11. 11 syarikat tolak, dia kata buku ni rubbish, tak laku, tak boleh jalan. Syarikat yang ke-12 terima. Syarikat yang ke-12 terima dan buku tu jadi meletup dan dia jadi jutawan yang sangat kaya. Jadi wanita terkaya di Britain. Nampak tak? Jadi kita melihat kemungkinan, kita merintis kemungkinan. Sebagai orang yang luar biasa, pemimpin, orang reject anda, it's okay, it's alright. Come on, fight.
Kalau orang reject anda kata kau ni teruk ke apa, kan? Anda punya jawapan apa? Kata kau. Itu kata kau. Everyone say, semua kata, kata kau. Eh, tak best. Orang reject anda, anda jawab apa? Itu kata kau. Semualah, itu kata kau. Aku boleh. I can. I will. I must. Ha, jadi bila anda ada satu mantra yang anda sebut yang positif, dia akan ada dalam badan kita ada lebih 10,000 sel, 10 billion sel. Sel tu akan mati antara umur 1 hingga 21 tahun. The moment anda cakap positif, dia akan wariskan pada sel baru sebelum dia mati. Muhammad Qayyum ni positif dan akan selalu remain positif. Bila anda positif, anda sehat. Anda ada dalaman yang sehat. Betul. Sebab itulah jadi positif ni kena ada momentum berterusan. Kalau anda kata I can, I will, bagi-bagi betul. Sebab itulah satu-satunya yang tidak tidur adalah our subconscious mind. Minda kita yang luar sedar. Sebelum anda tidur, anda amalkan setiap hari, aku bagus. Sebutlah nama saya Arisha. Arisha, Arisha bagus, Arisha boleh, Arisha kaya, Arisha hebat, Arisha seorang good public speaker, I am a good public speaker, I am a good public speaker. Dan anda tidur, minda anda bekerja, you are a good public speaker. Ha, naik beromor saya ni, saya sedang bercakap, I am. Sedangkan saya sedang bercakap pada awak, tapi dia sedang menamantul balik pada saya. Sebab saya sedang merembeskan, saya sedang melontarkan kata-kata positif kepada anda. Faham ke faham? Sebab itulah, sebelum anda jadi, anda fikir. What you think, you become. Apa yang anda fikir, itu jadi. Siapa tu? Jack Ma. Kenal Jack Ma? Jack Ma ni yang menulis Alibaba. Anda type lah buku Jack Ma. Buku saya tu. Pergi kat pustaka maju, pergi kat belakang, cari buku Jack Ma. Carilah. Anda nak free ke nak beli? Siapa nak free, angkat tangan. Kalau anda free, memang mentality anda free. Memang low class. Sebab orang yang berjaya, dia hendak akan membeli, memilikinya. Sebab membeli itu adalah komitmen. Everyone say komitmen. Kalau anda commit, anda komitmen, anda invest untuk masa. Ini anda invest untuk masa. Anda invest untuk ilmu. Anda tidak rugi. Ketika saya beli satu buku, saya menghasilkan lagi 10 buku. Saya melabur untuk satu buku, saya menghasilkan. Saya menghasilkan pencerahan, cara fikir, minda kita. Kelas pertama. Begitu. Jadi cara anda berfikir itu penting. Ya. Okey. Sifat ingin tahu, jangan berlagak pandai. Ha, cakap pasal pandai ni, siapa di sini disyaki pandai? Oh. Disyaki pandai. Anda rasa anda pandai. Okey. Kawan dia kata dia pandai. Awak tahu tak apa beza pandai merasa dengan merasa pandai? Apa beza yang pandai merasa dengan pandai merasa pandai? Siapa boleh try? Saya bagi hadiah dah. Ha. Apa beza? Nothing wrong, no harm for you to try. Apa bezanya pandai merasa dengan merasa pandai? Kita belajar untuk merasa pandai ke atau pandai merasa? Merasa pandai. Siapa setuju merasa pandai? Okey. Siapa setuju? Awak masih di sini ke atau dah balik? Masih di sini. Okey, respon. Kita belajar untuk merasa pandai ke pandai merasa? Kita pandai merasa, bukan merasa pandai. Kalau merasa pandai, ego, belagak, sombong, angkuh. Kita rasa macam kita ni merasa pandai. Pukul apa jam? Ha? 11.07 minit. Okey, okey, beres. 11.06 minit. Okey, saya dah lebih kurang 10 minit lagi. Saya lanjutkan. Kita belajar untuk merasa pandai. Untuk pandai merasa. Supaya kita tawaduk, kita rasa bersyukur. Kita rasa bersyukur. Ya? Awak boleh sambut? Ha, okey untuk awak. Sebab awak mencuba. Oh, pink. Ha, pink. Ha, kalau pink awak bagi kat siapa-siapa yang suka pink. Okey, inilah dia. You don't lead by pointing and telling people some place to go. You lead people going that place and making the case. Maksudnya anda merintis kemungkinan. Anda menjadikan benda tu boleh. Okey. Kerana masa suntuk, saya nak tunjukkan anda ini. Apa bezanya ini? Ya? Bukan 8 golongan anda tengok. Orang biasa, dia akan pergi laut, dia akan tengok laut. Cantiknya laut tu, cantik. Dia tengok surface. Orang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, dia akan nampak. Walaupun tak nampak, dia akan imagine, dia akan visualize ada ikan dalam laut. Namun orang yang sangat luar biasa, hebat, excellent, dia akan melihat mutiara dalam laut. Nampak tak? Anda ada level anda. Anda level apa sebenarnya? Kalau level setakat laut je, surface. Sebab itulah bila saya offer soalan, anda tak tanya soalan. Sekarang ni ada 2-3 orang yang saya letak level anda pada level ikan. Anda boleh nampak ikan. Yang lain tu masih lagi level ni. Jangan marah saya kena terus terang dengan anda. Ya.
Ya, saya terus terang. Anda baiki diri anda supaya balik nanti akan jadi. Agak-agak lepas anda keluar lagi 10-15 minit, anda akan jadi orang biasa ke atau orang lebih baik? Lebih baik ke jadi orang biasa? Awak dapat sesuatu tak daripada saya hari ini? Begitulah ya. So, seorang penyelia, seorang pemimpin, dia ada empat perkara ini. Kalau jaga empat perkara ini, sangat bagus. Anda bagus dalam merancang. Anda bagus dalam menyusun. Anda bagus dalam memimpin dan anda bagus dalam mengawal. Ada empat perkara ni, kalau anda ada, anda sangat bagus. Ya, anda sangat bagus. Jadi yang ini tidak boleh terus jadi bagus. Ada level lah sehingga anda perancang yang baik, anda penyusun yang baik, anda pemimpin dan pengawal yang baik. Anda dipercayai. Sebelum anda dipercayai, anda kena percaya pada diri sendiri. Untuk berjaya, kena percaya. Bacalah buku saya kat PWTC nanti, insyaAllah percaya untuk berjaya. Ada soalan ni? Sila please. Ikut kiri, ikut kanan, ikut suka. Okey, itu ya. Jadi kena ada percaya. Percaya untuk berjaya. Mesti ada rasa percaya untuk berjaya. Only diamond can cut diamond. Tahu tak? Hanya orang bagus boleh baguskan orang lain. Faham tak? Kalau anda nak bagus, anda kena bagus dulu baru anda boleh baguskan orang lain. Kalau tidak, anda tidak boleh. Ya. Yang saya sebut tadi, king, warrior. Ciri kepemimpin yang bagus empat ini. Ada masa yang kena jadi king. Saya dah sentuh tadi king kan? King adalah seorang tegas, tak minta belas kasihan. Go out now, dah tak terbakar. Warrior ni adalah orang yang memimpin ke depan dulu. Kita akan pergi buat gotong royong. Saya akan buat dulu. Kita sama-sama anda. Seterusnya, magician. Seorang magician. Seorang magician adalah seorang yang ketika orang lain rasa mustahil, pemimpin kata, saya ada idea. I got an idea. I got an idea. Dia ada idea. Tak sekali apa? Lover. Ada sifat ihsan. Pemimpin ada sifat kesian, ada ihsan. Bila ada ciri-ciri ini, maka best. Okey, fungsi utama pemimpin adalah pertama, membina vision pada orang bawah dia. Anda kena bina visi pada orang bawah. Sebab itulah kita ketua, sebab itulah kita ke atas. Saya menjadi pemimpin di Sekolah Al-Amin, PIBG. Saya buat apa? Saya membina vision. Saya membina vision apa Al-Amin nak jadi lagi 2 tahun, 3 tahun. Membina reputasi. Ya, pertama. Yang kedua, pemimpin mesti pandai cemerlang dalam merancang. Dia ada deadline, dia ada timeline. Faham tak? Deadline mana dia ada target. Deadline saya hujung Ramadan, saya nak habis 30 juzuk. Timeline saya, saya nak habiskan satu hari berapa muka surat. Deadline saya sepanjang Ramadan, saya nak buat 8 buku. Timeline saya satu hari, saya nak buat 18 ke 30 muka surat. Timeline, deadline dan timeline. Jadi pada hari 1 Syawal, maka saya successful atau tidak. Checklist. Saya cabar anda, balik nanti buat checklist dan anda tengok anda capai tak KPI anda. KPI mana adalah key performance indicator. Okey. So saya lanjutkan ini, ya. Ciri-ciri pemimpin yang saya dah sebut sebelum ni, dan saya nak lanjutkan tahap kesukaran untuk anda menghadapi jadi seorang lebih baik. Pertama, melibatkan individu, kelompok, jabatan dan organisasi. Anda sebahagian daripada organisasi, institusi keluarga anda. Anda sebahagian. Anda menggembirakan keluarga anda, menggembirakan Allah dengan itu, ya. Dan ini adalah formula untuk cemerlang, untuk kejayaan. Ada impian. Kata Esa Maksaid, katanya, angan-angan itu membenih, cita-cita itu menjernih. Jadi bila kita ada angan-angan, kita ada cita-cita. Pertama ada impian, yang kedua ada matlamat. Matlamat, apa yang kita nak capai itu, kita ada matlamat dan kita ada perancangan. Seterusnya ada gerak kerja, inisiatif, amalan dan niat yang baik untuk membantu orang, untuk manfaatkan kepada orang. Apa yang anda nampak ini? Berapa kaki? Ini soal perception. Bila anda jadi pemimpin, orang akan perceive anda, perception. Anda nampak apa? Berapa kaki? 4? Bukan 5? Ini adalah permainan minda. Anda nampak apa? Nampak perempuan. Ha, nampak, ada yang nampak lelaki, ada yang nampak perempuan. Anda nampak apa? Itik ke arnab? Ha, itik dan arnab. Okey, anda nampak apa? Perempuan. Perempuan ya? Okey, anda nampak apa? Benda kat island tu. Sebenarnya ada yang nampak Eskimo, tapi cuba tengok anda nampak apa? The face of Native American or the Eskimo? Ha, okey. Anda nampak apa? Perempuan. Ha,
cuba perhatikan betul-betul. Okey, inilah antara. Masa tutup saya tak nak hurai lah. Anda nampak apa? Dua orang ke satu orang? Satu. Ada nampak dua orang, ada nampak satu orang. Anda nampak apa? Okey. Nampak apa? Okey. Kalau nak kira berapa kosong ada dalam tu? Berapa black dot ada? Sifar kan? Tapi nampak macam ada je. Gitulah penipuan. Ini garis lurus ke garis bengkok? Garis lurus. Tapi kenapa confused macam ni? Nah, itu permainan silap mata lah. Permainan mata yang dikonfuskan. Okey. Okey. Cuba saya... Okey, tengok ya. Dan kira lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuba sebut. Ha? Cuba sebut balik yang awak tengok tadi. Hijau. Okey, bermula nak saya ulang lagi. Warna ya, warna. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam. Okey, cuba sebut. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam. Hijau, merah. Ah, lari. Ah, inilah memory macam mana anda ingat. Okey, satu saya nak bagi anda. Kalau saya bagi anda 10 iklan kat radio, kat TV, iklan apa yang anda akan ingat? Apollo. Apollo. Apa yang anda ingat? Lagi apa? Iklan apa? Iklan apa-apa? Yang shampoo apa? Shelly apa? Ah, shampoo. Shelly apa? Ah, shampoo tu. Ah, jadi anda ingat. Kenapa ingat? Ada something yang unik. Jadi ada unik atau tidak? Seorang pemimpin kena ada unik. Siapa orang ingat? Sebut meja kayu punya penulis buku. Meja kayu punya dia banyak sketsa. Meja kayu punya gitu. Jadi ada gitu. Jadi ada sesuatu yang anda ingat. Betul. Orang buat kajian bagi 10 iklan. Yang mereka akan ingat iklan yang pelik. Kan? Iklan yang biasa-biasa tak best. Apa lagi satu lagi iklan? Saya pernah follow. KFC. Lagi? Apa yang ingat dalam minda dah beli iklan? Ingat tak iklan Hari Raya yang nak buat lembu dalam atas rakit? Mungkin bukan zaman anda lah. Begitulah. Ya, sesuatu yang unik yang orang akan ingat anda. Okey, masa yang suntuk ini saya nak kongsikan dengan anda. Yang inilah. Kita ini bagaimana? Okay? Kadang ada orang dah berada, ada orang dalam bahaya. Dan dalam bahaya pun masih lagi macam dalam zon selesa. Jadi anda selesa, tak kisah. Adakah anda berada dalam zon selesa? Atau anda dalam bahaya, cuma anda tak perasan? Satu lagi, dia akan jadi macam mangkuk hijau. Tahu mangkuk hijau? Mangkuk hijau. Dia rasa macam macam sumpah-sumpah. Kalau hijau-hijau, kalau kuning-kuning. Dia tidak ada pendirian. Seorang pemimpin perlu ada pendirian. Bila anda ada pendirian, anda akan jadi. Okey. Satu lagi budaya apa? Budaya orang lain bukan aku. Itu orang lain bukan aku. Kita tak ada rasa concern. Seorang pemimpin perlu ada rasa concern. Seterusnya budaya burung unta. Kalau burung unta, tahu ostrich? Kalau suruh dia terbang, dia kata, aku unta. Suruh bawa barang, aku burung. Dia rugi kalau anda mempunyai sikap tai chi mengelak. Itu tidak mahulah. Ya? Apa lagi? Budaya usus saya dah share tadi. Budaya budak kecil dah tahu kan? Saya dah cerita tadi kan? Yang diamlah kau. Budak kecil tu yang akan mengganggu. Diamlah kau. Gitu. Jadi inilah antara ciri-ciri yang kita pun kena faham kekuatan. Okey. Kucing nampak apa? Ini. Itulah dia. Dia tak nampak diri dia kucing. Dia nampak dia tiger. The diamond in you. Anda nampak kekuatan anda. Anda nampak kelebihan anda. Ya? Begitu tuan-tuan. Okey. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ini antara ciri-ciri kalau nak berjaya. Saya dah sebut tadi, saya dah cerita pasal yes. Belum. YES dah. E apa? Y adalah yakin, E adalah emosi. Nak buat bertukus lumus, bukan berlumus tungkus. Nak buat sesuatu berlumus tungkus. Bertukus lumus. Bersungguh-sungguh. Penuh emosi. Itu E. S apa? Saya berdapat jawab memang, kecuali sistem. Yang lain. Sikit lagi. Sikit lagi, saya bagi hadiah lumayan ni. Highlighter ni. Cepat. S apa? Saya panggil hill lah. Ujungnya L, tengahnya D. Ujungnya S, ujungnya L, S, tengahnya D, ujungnya L. Sun? Sundul. Kadang-kadang kita nak berjaya, kita takut, kita nak buat sesuatu, alah takut apa lah, buat je, sondol je. Macam saya nyanyi lagu, alangkah indah di waktu pagi. Orang kata suara awak sengau lah, tak sedap. Memanglah, ada aku kisah, suara aku kan. Saya bukan penyanyi, gitulah, sondol je, gitu.
Boleh nyanyi satu lagu? Tak boleh. Kenapa? Takut nanti akan bencana, hujan lebat, akan runtuh bangunan ke. Apa perkara yang paling teruk sekali akan berlaku kalau awak nyanyi? Orang gelap. Orang gelap. Let it be. Kalau kita gelap, mereka sedang menggelapkan diri awak, diri mereka sendiri. Saya kata awak teruk kan? Tiga tunjuk kat saya teruk. Lepas tu orang yang luar biasa, dia tak nampak salah orang, dia melihat leverage. Okay? Berani nyanyi. Satu lagu, belasah je. Lagu apa? Belasah je. Jangan fikir, buat je. Seharian waktu bersamamu. Jangan bincang, awak. This is you. Nyanyi lagu negaraku. Lagu. Saya tak berkawan dengan orang ini. Satu lagu. Pun boleh. Nah, dia. Pun boleh. Sekurang-kurangnya dia ada courage untuk pecahkan. Pernah tak menyanyi dalam majlis? Tak pernah kan? Tapi hari ini awak telah lakukannya. Begitulah seorang public speaker. Awak tak pernah, kalau awak tak pernah buat apa-apa, awak tak akan belajar apa-apa. Awak mesti ada satu keberanian untuk, okay, pergi kat depan, pegang mic, tengok. Sebab saya jumpa kawan saya, dia bawa kuda, kasut panjang. Tapi bila pegang mic, gigil. Sebab keberanian itu. Sebab itulah gunakan formula YES. Yakin, emosi dan sondol je. Itulah tuan-tuan ya. Inilah dia lelaki. Buku yang saya tengah buat tentang Ronaldo. Jadi banyak kehebatan dia Ronaldo. Ya. Dia kata orang yang tak yakin bahawa dia akan jadi juara, sebenarnya dia sedang sabotase diri dia. Dia panjang cerita dia. Saya nak kongsikan masa yang suntuk ini. Kita bimbang apa orang lain kata. Bila masa orang berhenti berkata. Pernah tak orang berhenti berkata? Awak buat orang kata, awak tak buat orang kata. So, pilih buat. Boleh? Awak tengok saya macam nak nyanyi lagu ya. Macam mana berkelip-kelip kan. Okay. Nyanyi je satu lagu. Kan, sekurang-kurangnya ada satu lagu yang awak buat. Ramadan menjelma lagi, memberikan maghfirah. Kan, boleh? Dalam bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Al-Quran, yang lain semua jawab. Kan, kalamullah. Kan, lagu juga. Okay, saya sebut, awak sebut. Ya. Al-Quran. Kalamullah. Al-Quran. Kalamullah. Al-Quran. Nah, gitu. Faham tak? Jadi, secara tidak langsung saya telah memaksa awak untuk menyanyi. Sekurang-kurangnya awak dah berada dalam satu majlis yang awak akan nyanyi. Lagu apa awak nyanyi? Pun boleh. You have start something. Itu macam mana saya motivate awak, inspire awak untuk bersuara. Boleh? Yang belakang tu, yang baju senondon tu. Cuba sebut. Tak ikhlas. Dari perut. Dari perut. Nah, awak dengar ya. Awak dengar ya. Awak dua orang kan? Kita dengar suara seorang. Satu, dua, tiga. Nampak? Walaupun pitching ke laut, tapi keberanian dia respon. Responsif. Okey? Begitulah tuan-tuan. Pukul apa jam sekarang? 11.20. Saya ada 5 minit yang terakhir. Saya nak habiskan tuan-tuan. Ini halangan untuk kita berjaya. Kita rasa kita sudah pandai. Kita suka komplain. Komplain itu tak betul, ini tak betul. Kita pesimistik. Kita kata boleh tapi susah. Orang yang positif dia akan sebut susah tapi boleh. Itulah pembezakannya. Orang yang positif, orang yang susah nak berjaya menolak perubahan. Why must I do? Why must I try? Gitu. Jadi satu buku yang saya sedang buat, Dare to Try. Dare to improve. Ada 21 dare to. Awak pelik kan kenapa saya sebut ya ada buku. Ada sebut buku. Sebab saya ada banyak buku yang saya sedang tulis. Tanyalah anak saya berapa jam saya pengadap komputer. Saya menulis. Ya, perkongsian. Zon selesa. Ada berada pada zon selesa. Tidak mahu keluar. Awak tahu tak budaya katak ni? Apa ni katak dengan rendam? Apa orang panggil? Katak ni kalau direndam dalam periuk, lepas tu kita panaskan, dia akan rasa suam. Dia akan rasa suam, rasa bestnya suam. Lepas tu dia akan panas, dan dia rasa panas. Ketika dia panas, dia tak lompat keluar. Dia akan menikmati panas, menderita dan mati. Sebab bila dia rasa dia panas, dia dalam bahaya dan dia the whole system dia shut down. Jadi kita jangan jadi budaya katak itu. Kita bila kat dalam keadaan ni, kita kena bertindak pantas, keluar, bertindak untuk menerobos. Gitulah. Pengaruh budak kecil dan pengurusan yang lemah. Ya. Yang paling teruk adalah pengaruh kawan-kawan. Saya nak lanjutkan tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, saya nak ni pengurusan masa kena jagalah. You are given same amount of brain.
same amount of brain and same 24 hours. Macam mana nak gunakan masa? Ya. Inilah dia. Kalau nak tahu masa ni, tengok. Kalau nak tahu masa, makna masa satu tahun, tanyalah seorang yang gagal dalam ujian. Dia nak lulus balik, kena tunggu setahun lagi. Nak tahu satu bulan, tanyalah orang yang melahirkan bayi pertamanya. Dia nak tunggu daripada sebulan ke sebulan ke sebulan, 9 bulan bersalin. Dia detik tu dramatik. Nak tahu satu minggu, tanyalah orang yang keluarkan majalah mingguan. Mingguan, dulu ada majalah mingguan. Seterusnya satu hari, tanyalah orang yang kaji minggu. Nak tahu masa, satu jam, tanyalah orang yang menunggu kekasih dia. Ini bukan anda. Memahami waktu satu minit, tanyalah orang yang ketinggalan kereta. Alah, seminit lewat je ketinggalan kereta. Nah, nak tanya satu detik, tanyalah orang terselamat dari kemalangan. Dan tanyalah satu mili detik, inilah 100 meter. Membezakan Usain Bolt dengan orang lain, 1 mili detik. Faham? Nah, Usain Bolt dapat 10.0001, orang lain 0.0002. Menyebabkan dia jadi nombor 2. Begitulah tuan-tuan. Okay? Saya tak ada masa untuk share banyak lagi. Slide banyak lagi, cuma saya nak kongsikan inilah tuan-tuan, ya. Anda untuk menjadi seperti ini, anda lihat batu ini diambil daripada kedalaman bumi 500 kaki, dibentuk dengan air yang panas, dengan suhu yang panas, melahirkan batu dan digrind daripada dalam bumi ini dan menghasilkan sebagus ini. Jadi kalau anda ingin sebagus diamond ini, only diamond, cut diamond, anda kena bersedialah untuk serahkan diri untuk menjadi bagus. Siapa nak jadi bagus? Siapa nak jadi luar biasa bagus? Siapa nak saya baguskan anda? Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Saya bersedia untuk bantu anda. Anda kumpulkan orang, kita buat lagi program nanti di masa-masa, sebab jadual saya padat sangat. So hari Sabtu padat, hari Ahad padat. Namun itu bukan alasan untuk saya tidak bantu anda. Anda bersedia, anda bersedia, saya 10 kali bersedia. Insya-Allah tuan-tuan, saya doakan anda berjaya. Dan saya mohon ampun dan maaf salah bicara. Kalau menyebabkan anda tersinggung kerana saya memberitahu yang benar, maka saya tak perlu minta maaf. Sebab saya ada satu je. Walaupun anda bukan anak saya, anda bukan siapa-siapa dengan saya, bagi saya, you are my special. You are my special dan saya nak jadikan anda bagus supaya anda baguskan lebih ramai orang. Ya, kita ada penyampaian sijil sebenarnya. Jadi saya apa ni? Saya harap anda tidak bergerak dulu. Nanti nak mencari anda susah. Ya, jadi apa ni, ada satu soalan last sebelum saya nak bersurai. Sebab agenda saya betul. Sila. Oh, kalau begini orang biasa saya buat gini, gini kan. Tapi begini mana ya, ada super dos. Begini. Jadi kalau orang awak, reaksi anda yang beza, dia menggambarkan dia ni extraordinary. Ya, begitu ya. Lagi soalan. Ada soalan lagi. Perempuan satu soalan. Soalan perempuan, saya suka soalan daripada perempuan sebab perempuan selalunya cinta ilmu. Ilmu dia mereka ni lebih suka pada ilmu.